14.880 rupiah dikali $196.700. Penghasilan per bulannya dari channel ini adalah 2.926.896.000 rupiah. Selamat datang, ketemu lagi di channel yang membahas penghasilan para YouTuber. Buat para sahabat semua yang penasaran dari channel YouTube Blackpink. Channel YouTube Blackpink adalah grup wanita asal Korea Selatan. Blackpink dibentuk oleh Yang Entertainment dengan anggota 4 orang, diantaranya Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose. Blackpink merupakan grup wanita Korea yang memiliki lagu dengan posisi tertinggi di Billboard Hot 100, berada di nomor 55. Blackpink merupakan pop Korea perempuan pertama dan satu-satunya yang memasuki dan memuncaki Emerging Artist Billboard. Berapa dolar penghasilan perharinya? Berapa dolar penghasilan per minggunya? Berapa dolar penghasilan per bulannya? Kita akan kupas tuntas semuanya. Dan ini sedikit cuplikan dari video Blackpink di channel YouTube-nya. Setelah kita lihat sedikit video di channel YouTube Blackpink, sekarang kita cek channel YouTube-nya. Ini dia tampilan channel YouTube-nya. Ini dia videonya. Ini dia playlistnya. Ini dia tentang di dalam channel YouTube-nya. Langsung saja, setelah kita lihat sedikit dari channel YouTube Blackpink. Sekarang kita cek di Social Blade, ini dia tampilan dari channelnya. Tanpa menunggu lama lagi, sekarang kita bahas semuanya. Untuk upload video di channel YouTube-nya, 420 video. Untuk subscriber di channel YouTube-nya, 78.200.000 subscriber. Untuk penayangan video di channel YouTube-nya, 25.231.050.573 penayangan. Untuk country di channel YouTube-nya berada di Korea Selatan. Untuk tipe channel di YouTube-nya, music. Untuk pembuatan channel YouTube-nya, tanggal 29, bulan Juni, tahun 2016. Untuk grade di Social Blade-nya,
A untuk peringkat ranking di Social Blade-nya, 306 untuk peringkat ranking subscriber di Social Blade-nya, 14 untuk peringkat ranking penayangan video di Social Blade-nya, 44 untuk peringkat ranking country negara Korea Selatan di Social Blade-nya, 1 untuk peringkat ranking music di Social Blade-nya, 3 untuk subscriber di 30 hari terakhirnya, 2.500.000, naik 333,3%. Untuk estimasi penghasilan per bulannya, $177.700 sampai $2.800.000. Untuk estimasi penghasilan per tahunnya, $2.100.000 sampai $34.100.000. Untuk penayangan video di 30 hari terakhirnya, 710.950.000 penayangan, naik 110,8%. Sekarang kita cek untuk penambahan subscriber hariannya, 93.300 subscriber. Untuk penambahan subscriber mingguannya, 653.000 subscriber. Untuk penambahan subscriber 30 hari terakhirnya, 2.800.000 subscriber. Untuk penambahan penayangan video hariannya, 26.224.416 penayangan. Untuk penambahan penayangan video mingguannya, 183.570.912 penayangan. Untuk penambahan penayangan video 30 hari terakhirnya, 786.732.475 penayangan. Untuk estimasi penghasilan dari channel YouTube ini perharinya, $6.600. Untuk estimasi penghasilan dari channel YouTube ini per minggunya, $45.900. Untuk estimasi penghasilan dari channel YouTube ini, 30 hari terakhirnya, $196.700. Sekarang kita cek untuk harga dolar hari ini. Berada di harga Rp14.880. Sekarang kita hitung penghasilan dari channel YouTube Blackpink. Rp14.880 dikali $6.600. Penghasilan perharinya dari channel ini adalah Rp98.208.000. Rp14.880 dikali $45.900. Penghasilan per minggunya dari channel ini adalah Rp682.992.000. Rp14.880 dikali $196.700. Penghasilan per bulannya dari channel ini adalah Rp2.926.896.000. Wow, penghasilan yang sangat besar sekali dalam satu bulan. Hanya membuat konten video di YouTube. Mungkin dari channel ini dan video ini para sahabat mendapatkan inspirasi untuk membuat channel YouTube yang lebih berkualitas lagi. Agar para sahabat bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar dari YouTube. Kira-kira channel YouTube apa lagi nih sahabat, yang akan kita bahas penghasilan dolarnya per bulan? Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa tulis nama channelnya ya sahabat. Sekian, terima kasih. See you next video.